Pindah agama. Elis Norin sering sholat dan ke gereja. Elis Norin mengungkapkan pengalaman pindah agama menjadi seorang muslim. Aktris ketika Cinta Bertasbih itu mengatakan bahwa dia sempat minder ketika baru saja menganut agama Islam, namun ia dihadapkan oleh orang-orang yang religius. Tak hanya itu, Elis juga membahas soal nikah muda, dan ia mengatakan menyesal melakukannya seperti apa. Jadi mualaf. Elis Norin resmi pindah agama menjadi Islam pada tahun 2007 silam. Menurut penuturannya, keputusan menjadi mualaf didapatkan karena hidayah yang ia terima. Namun sebelum resmi masuk Islam, Elis telah menerapkan dua agama di kehidupannya sebab sang ibunda seorang muslim, sedangkan ayahnya Kristen. Ya pokoknya aku tuh gara-gara dulu selama bersekolah, aku tuh ngerasain kayak tiba-tiba kalau aku sholat, nilainya bagus. Tapi kalau enggak, nilainya enggak bagus. Sugesti enggak sih? Ya tapi orang kan dapat hidayah beda-beda kali ya, kata Elis dilansir dari intip seleb dari kanal YouTube Oki Setiana Dewi yang diunggah pada Sabtu 5 September. Dia melanjutkan bahwa sholatnya saat itu dengan bahasa Indonesia karena belum ngerti tentang tata cara sholat yang benar. Bahkan perempuan 33 tahun itu juga terkadang sholat dan pergi ke gereja karena perbedaan agama orang tuanya. Semua belajar. Ke gereja iya, Natalan iya, Lebaran iya, dulu sebelum memantapkan jadi mualaf. Mama Islam, Papa Kristen kan, jadi kan kita dua-duanya dijalanin. Ya pokoknya gitulah. Aku tuh ngerasa lebih banyak dapat berkah pas sholat. Gak tahu sugesti atau apa gitu. Jadi ya udah, gak lama nikah. Suami pertama juga seorang muslim. Jadi ya udah, lanjutnya. Akui minder. Tak lama setelah menjadi muslim, Elis pun langsung ditawari main film religi berjudul Kisah Cinta Bertasbih yang tayang tahun 2009 silam. Elis mengatakan bahwa ia kurang percaya diri ketika melihat para pemain yang lebih religius seperti Okky Setiana Dewi dan Andi Arsyil Rahman. Pas audisinya ada ngaji, ada segala macem tuh, deg-degan juga sih Ki. Maksudnya yang lain kan pasti jauh lebih oke. Jadi di situ sempat minder, kata pemeran Eliana ini. Terlepas dari menjadi seorang muslim, Elis juga membahas soal nikah muda bersama Riri Mestika pada tahun 2007 silam. Kala itu usianya masih 19 tahun dan pernikahannya hanya bertahan selama 2 tahun saja. Elis mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan jika bisa ia akan merubah masa lalu tersebut. Dia memberikan ujangan bahwa seseorang janganlah terburu-buru untuk menikah muda. Pertama, jangan nikah kemudaan. Aku nikah umur 19 tahun. Kalau ini dari pengalaman aku yang bisa aku sampein. Kayaknya untuk ke jenjang pernikahan lebih baik jangan terlalu buru-buru, kecuali kalau udah mantep banget. Karena kan usia masih muda dan labil, beda emosi gitu. Terus masih terus berapi-api, apa-apa berantem, kata Elis. Thank you.